haji, kita akan dibawa sidin menambah akan ilmu yang berhubungan dengan sifat 20. Ini bukannya wajib, tapi untuk menambah. Nah, kalau tambahan itu tentu kita merasa harumnya. Nah itu. Di sini mengetahui hiduplah lagi ruh kita atau sudah berubah, yaitu koma. Mengetahui hiduplah lagi ruh kita atau sudah berubah. Di sini mengetahui hiduplah lagi ruh kita atau sudah berubah. Yaitu komat. Kalau masih hidup, ada lagi perasaan. Sesudahnya duduk menghadap di asik, merasa sejak dinginnya. Kalau merasa sadar-sadar lagi, anu mati itu artinya model kaya orang menang-menang mati sebelah atau sebagainya, kena merasa lagi itu. Kemudian bagian yang 20 ini dibagi empat. Ya, yang empat ini masing-masing kita namanya. Namanya itu masing-masing. Nah, sini tambahan lagi. Kalau yang empat itu sifat Allah, terbagi empat, di antara empat bagian ini mempunyai nama. Nah itu kan untuk apa? Tambahan pulang. Tambahan pulang. Yang 20 bagi 4. Masing-masing 4 itu ada namanya. Tambah pulang ilmu. Kalau orang memang haus dengan ilmu tauhid, tambahan ini cocok. Bagi orang yang sudah memang parutnya halus, artinya jangan tambahan ini nang 20 aja kalau kada ingat lagi wujud napa semua amalannya tapi ingat lagi kada jaga didampang napa amalannya memang didampang napa semuanya kada ingat lagi ada padahal tu bulik-bulik dia udah itu ngarannya ada penyakit di dalam masing-masing aja kita kan apabila kada berikit yang disambat itu berarti ada penyakit di dalam. Penyakit di dalam itu nang paling berat jadi menolak akan segala bacaan kada mau berikit yang didengar kada mau berikit itu penyakitnya adalah hubud dunia secara keseluruhan hubud dunia. Dari hubud dunia itu kita makan minum pakai nang haram dan susah atau nang halal itu terlalu berlebihan makan minum semua dari hubud dunia. Demikian penyakit sombong terkabur ini penyakit jadi orang menuntut ilmu kada alim kada mau berikit kasihnya rusak. Nah itu pun dari duit dunia jiwa. Nah kemudian iri dengki dari duit dunia juga iri dengki. Melihat orang misalnya amplok kuburan dihigasirin. Maka jutaan terus 5 juta, 2 juta, 500. Gerabawan seorang nenek melihat mata umatnya sering dapat 100 juta. Aku pelatar terjual. Lalu siapa yang membawakan duit non sidin? Dicegah sumbernya itu di tangan di tangan itu macam-macam pada karena calo lah apalah macam-macam lah. Itu dari kiri dengkinya karena orang itu memang obot dunia. Nang dianjuri orang begini siapa? Kurang nang kadang-kadang tujuh. Seperti apa ya, apabila kita membelakangi ini memberat.
kita menghadapi ininya buka. Coba gampang bayang. Sesar kita menerap tetap jauhnya. Coba kita membelakang mendatangi. Kita membelakangi ininya memberak. Apabila kita menghadapi ininya buka. Coba gampang bayang. Sesar kita memberak tetap jauhnya. Coba kita membelakang mendatangi. Jadi nang katujuan dunia nang pahiriannya itu nang gada bawa amplop itu orang udah kada katuju lagi. Berarti diamanah oleh Allah Taala, diamanahi oleh Allah Taala untuk mengumpulkan dunia itu untuk dibagi-bagi kepada nang berhak bujur-bujur. Nah itu matinya kan orang-orang takwa nang didatangi amplop-amplop itu menyak dari takwa amplop nang ada dibilang. Roman yakinlah yang Allah makhluknya berkumannya itulah. Nah, jadi pahirian ini gara-gara mendengar kabar atau melihat, kalau mata sudah mendengar melihat pulang dasar bujur. Nah, pada rasa dikeluput bidawang 40. Nah, kada dapat mendengar atau melihat orang yang diberi Tuhan anugerah, lalu ajanya hatinya kada senang. Kada senang. Semua itu dari hidup dunia ya. Kemudian lagi ada lagi penyakitnya yang menjadi menuntut ilmu kada mau alim ini, yaitu penyarikan emosi kada mau jua. Ringkasnya itu aja sudah guru mas saudara. Apabila hidup dunia ada di hati, malaikat yang menjaga manjur ilmu itu kada mau masuk. Itu aja sudah. Apabila hubung dunia ada di hati, malaikat yang menjaga manjur ilmu itu kada mau masuk. Apabila hubung dunia ada di hati, malaikat yang menjaga manjur ilmu itu kada mau masuk. Apabila hubung dunia ada di hati, malaikat yang menjaga manjur ilmu itu kada mau masuk. Itu aja selesai. Jadi sifat-sifat yang kada bagus dalam hati itu menghalang malaikat nang ilham, membawa ilham. Sebab malaikat itu masuk ke dalam hati membawa ilham. Nah itu namanya malaikatnya mulhim. Mulhim. Nang dibawanya ilham masuk kepada hati. Namanya malaikatnya mulhim. Mulhim. Nang dibawanya ilham masuk kepada hati. Namanya malaikatnya mulhim. Mulhim. Nang dibawanya ilham masuk kepada hati. Masuk kepada hati. Apabilanya dalam hati itu ada hubung dunia, nang buktinya sifat-sifat nang jahat tadi adanya memulik. Ini memulik. Dalam hati itu ada hubung dunia, nang buktinya sifat-sifat nang jahat tadi adanya memburuk. Dalam hati itu ada hubung dunia, nang buktinya sifat-sifat nang jahat tadi adanya memburuk. Ini memburuk. Jadi yang aku bacakan dahulu ada kalau di dalam hadis kudusi itu, janganlah kamu ya Tuhan menyangka ilmu-ilmuku itu berada di atas langit, siapa yang menurunkannya. Jangan. Jangan kamu menyangka ilmu di bawah pianyakan bumi, siapa yang mengeluarkan ke atas. Jangan. Jangan ikam sangka ilmu itu di atas langit dan di dalam bumi. Mun di atas langit, menghajarkan orang yang menurunakan.
dalam bumi masih tahu orang mengeluarkan. Tapi ilmu itu sudah ada di dalam hati kamu. Tinggal lagi pembukanya, berakhlaklah kamu dengan akhlak malaikat. Tapi ilmu itu sudah ada di dalam hati kamu. Tinggal lagi pembukanya, berakhlaklah kamu dengan akhlak malaikat. Pembukanya, berakhlaklah kamu dengan akhlak malaikat. Pembukanya, berakhlaklah kamu dengan akhlak malaikat. Nah, malaikat ini suci. Jadi kalau kita mensucikan hati, maka ilmu terbuka. Nah, itu ilmu terbuka. Nah, malaikat ini suci. Jadi kalau kita mensucikan hati, maka ilmu terbuka. Nah, itu ilmu terbuka. Namun hati kada diberasihi, ilmu kada mau terbuka. Ayo jekam dua kali tamat sekolah tah. Ujiannya itu tah. Ujiannya tah. Kada nang bujur-bujur dari hatinya. Jawaban itu membawa catatan. Atau menulis ke kanan ke kiri namanya. Meneron. Atau menyogok lawan gurunya. Namun gurunya mau bang sogok. Rok. Nah, rok. Motor Mercedes sebuah. Supaya dibalik angka. Yang supaya lulus. Nah, itu kan. Lain itu sudah itu lain. Inilah yang disebut ulama Dajjal. Keluar dari madrasah, keluar daripada pesantren, menjadi ulama Dajjal. Nang merusak umat Rasulullah SAW. Banyak. Ia nang lalu, nang ketujuh kalimahnya dipakai orang untuk berdemo. Ulama itu ulama demo. Dibari orang karena duit sedikit-sedikit seorang. Dibari orang masih sebungkus, hakan berdemo ulama juga. Ada ulama nasikungnya pulang, golongannya empat kali menasikungnya. Jadi ulama bakalahi. Mudahan aja pang guru-guru yang ada di sini, nah jangan sampai empat kayak itu. Nah itu. Aku sudah menyampaikan semua ayatnya. Apabila ulama empat ke politik atau mau dipolitikakan, maka ulama neraka mereka. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ard wattaba'a hawah wa kad tamathalu kama al-kalb in tahmil 'alayhi al-hadd aw tatruku yal-hadd. Itu kisah Bal'am bin Bahra. Jadi waspada umat Rasulullah yang alim-alim yang sudah ulama-ulama itu jangan lompat ke politik dan dipolitikakan karena isinya itu duit saja belain sogok tapal isinya ngongkrong duduk pada mangga duit pengurang rakyat sogok tapal isinya ngongkrong duduk pada mangga duit pengurang rakyat. Sogok tapal isinya, ngongkrong duduk pada mangga duit pengurang rakyat. Ngongkrong duduk pada mangga duit pengurang rakyat. Namunnya mangga di orang rakyat, ianya berhubung kepada rakyat. Sedang Umar berarti bujur-bujur melaksanakan tugas. Didatangnya rakyatnya sebentar malam. Didengarkannya siapa yang kesusahan. Ini itu yang dibantunya. Namun duduk di kantor aja, kamu gimana tahu orang kesusahan di kampung. Itu tugas DPR salah. Jangan duduk di kantor aja, turun ke bawah ke masyarakat.
tahu tuh, nah penelajar masyarakat, jadi kita sendiri melihat mendengar dari masyarakat, tidak perlu masyarakat lagi menyampaikan aspirasinya kepada apa, itu apa wakilnya, wakilnya sendiri yang turun ke bawah, kemudian punya sendiri nama usulakan ke sana. Semestinya mintu, kalau tidak, mudahan karena nungka itu. Mudahan karena itu mudahan. Tapi kita yakin aja bang hadis Nabi. Hari ini lebih buruk daripada nang hari semalam. Hari nang dudinya lebih lagi buruk. Itu sudah kita yakin hadis Nabi itu. Awak kita aja nih sehari-hari Allah bersigar kada serbu uyuh wa man nu'amirhu nunaqqisu fil khalqi afala taqilun ma serba tuha serba kabur. Itu aja buktinya udah. Jadi dunia itu juga serba tuha serba lawas serba tuha. Kurangnya pang serba tuha serba lawas serba. Nah itu tadi. Jadi kita mengajarkan bujur-bujur sabar. Sabar atas meninggalkan maksiat nang bertambah sehari-harinya. Sabar atas mengerjakan ibadat nang banyak-banyak penghalangnya bertambah terus penghalangnya. Sabar atas meninggalkan maksiat nang bertambah sehari-harinya. Sabar atas mengerjakan ibadat nang banyak-banyak penghalangnya bertambah terus penghalangnya. Sabar atas meninggalkan maksiat nang bertambah sehari-harinya. Sabar atas mengerjakan ibadat nang banyak-banyak penghalangnya bertambah terus penghalangnya. Kalau kita beribadat itu nang hari ini halangannya 10, isuk 15 nang menghalangi. Isuknya 20, isuknya selawi. Penghalang ibadat tambah hari tambah banyak. Nah itu, maksiatnya nang cara membawa kita ke sana tambah hari tambah banyak. Jadi sabar atas meninggalkan maksiat dengan Allah, sabar mengerjakan anu ibadat dengan Allah, kemudian lagi sabar atas musibah dan ujian dari Allah. Itu tadi. Sabar atas ujian daripada Allah. Itu ya lagi seperti penyakit itu sabar kita. Sedang seorang yang sakit sudah anu tugas pulang misalnya menyampaikan menyambung risalah Rasulullah ya seadanya lah, namanya orang garing kada kuasa orang penyaring-nyaring itu seadanya lah, mestinya 2 jam sejam aja itu sabar. Jangan gara-gara sakit ada sedikit kesempatan diperayakan sekali jangan. Kalau nya kawa bakal laut minta dah. Nabi Ayub dalam sakit tetap menjalankan risalah tugas. Lalu Tuhan berfirman dalam Quran ada kisahnya itu. Inna wajadna musabira. Bunda sendiri jatuhan nang mengetahuinya memang Ayub ini orang-orang bujur-bujur sabar malawasan sabiratu fe, fe isim fa'il terbit dari isim fa'il mudhari artinya terus-terusan inna wajadna sabira ni'mal 'abd inya sebagus-bagus hamba. Innahu awwab. Orangnya katuju membudikakan seluruh perkara lawan unda, garing daripada unda, baik dari unda. Samian itu sehat dari unda, pujian dari unda, sebaliknya dari unda, samian itu innahu awwab. Suka merujukkan sesuatu kepada unda. Orangnya katuju membulikakan seluruh perkara lawan unda,
garing daripada unda, baik dari unda, samian kesehat dari unda, ujian dari unda, sebaliknya dari unda, samian itu innahu awwab, suka merujukkan sesuatu kepada unda. Orangnya ketujuh membulikakan seluruh perkara lawan unda, garing daripada unda, baik dari unda, samian kesehat dari unda, ujian dari unda, sebaliknya dari unda, samian itu innahu awwab, suka merujukkan sesuatu kepada unda. Innahu awwab, suka merujukkan sesuatu kepada unda. Inna wajadnahu sabira ni'mal 'abdu innahu awwab. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkak batis, orang bangkak batis itu mestinya istirahat. Diangkat batis ke atas, ditinggikan supaya cairan yang di batis turun ke bawah, jadi pulang bangkaknya. Minta Allah. Duduk ulang bersila, jangan berjuntai. Ya Allah. Nah, Rasulullah kayak apa? Bangkak batis di bawah bapak, bawa sin sembahyang. Nang kaya maka Rasulullah itu waktu tahiyatnya batisnya bangkak. Nang kaya maka hendak berdiri. Coba ikam bayangkan batis ikam hendak ibadu di atasnya bawa sembahyang. Kenapa hendak pergi berangkat ngaleh batis barat bangkak? Di bawah sin sembahyang Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa hikmatnya pian ini nang bangkak batis di bawah sembahyang, sedangkan pian ini sudah kada ada dosa lagi? Entah. Lamun kananakan kalah kada usaha bayi mahimat pian bayi badar dalam keadaan garing. Lamun orang majar ka istirahat saja. Kalau bisa serahkan ke lain, sorong pang bangkak batis. Ya Allah. Nang hebat lagi minta serahkan majal kepada nama lain, gajinya salamah. Buang dajjal. Ada yang hebat lagi, memberi duit kada, menolongi kada, mengeritik yang bisa. Ada yang hebat lagi, memberi duit kada, menolongi kada, mengeritik yang bisa. Ada yang hebat lagi, memberi duit kada, menolongi kada, mengeritik yang bisa. Memberi duit kada, memberi baras kada, memberi banyu aqua kada, mengeritik yang bisa benar. Ada jualan kereta. Ini dajjal bakal terawan dalam ini. Ini neraka hidup-hidup terus itu. Ada senang hidup. Rasulullah menjawab, afala aku ma'adhan syakur. Aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Rasulullah menjawab, afala aku ma'adhan syakur. Aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Rasulullah menjawab, afala aku ma'abdan syakur. Aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Jadi Rasulullah itu melajari kita bahwa semua penyakit-penyakit di badan itu adalah anugerah, nikmat dari Allah. Nang diwajibkan kita bersyukur. Sekurang-kurangnya bersyukur dengan hati, memandang bahwa bangkak batis ini nikmat Allah, gembira kepada Allah. Itu sekurangnya. Muntung kita alhamdulillah.
dapat musibah, alhamdulillah udah naik derajatnya. Naik derajatnya dah, naik. Dapat musibah, alhamdulillah udah naik derajatnya. Naik derajatnya dah, naik. Tinggal lagi kalau awak menggunakan batis tadi untuk ibadah, gunakanlah. Macam apa? Suruh batis nambang tak kio urutan, tolong pijak ya kan, dari duit urutannya. Nah, gara-gara batis bangkak, urutan dapat duit. Itu menyukurinya. Waktu baurut sambil berkisah Nabi ke berkisah wali ke. Ada yang mengucapkan telinga apa urutan? Terguring-guring ke urutan. Jangan waktu mengurutakan itu yang diurut pakai saya sekalian madihin layau. Itu ngarannya papana dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang suka mengisbatkan Rasulullah di dalam badannya pasti akan diberi Allah taala madad, yaitu siddiq amanah tabligh khotana. Isbatkanlah mimha mimdar itu di dalam jasad kita. Isbatkanlah mimha mimdar itu di dalam jasad kita. Isbatkanlah mimha mimdar itu di dalam jasad kita. Tapi dijaga. Kalau mim itu mengandung otak, maka jangan berpikir yang jahat. Karena kalau berpikir yang jahat, tidak sesuai dengan Muhammad. Turun ke bawah mata, jangan melihat yang jahat. Kuping jangan mendengar yang jahat. Hidung jangan mencium yang jahat. Lidah jangan mengata yang jahat. Dan jangan masuk yang jahat. Kemudian rakungan jangan sampai di situ ada masuk yang jahat. Kemudian turun tangan jangan sampai mengulai-ulai atau menjapai mengerjakan yang jahat. Kemudian termasuk tangan juga yaitu dada, jangan ada pikiran atau jangan ada gerekek di hati yang jahat-jahat. Turun ke parut jangan sampai diisi yang syubhat dan haram. Dan jangan banyak yang halal. Kemudian turun ke bawah kemaluan. Kemudian turun lagi batis dua. Ringkasnya digunakanlah seluruh badan ini untuk membaik-baik saja supaya sesuai dengan ayat in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jalannya ini adalah mengisbatkan huruf mim ham bim dal itu di badan kita. Insyaallah akan dibukakan Allah taala madad nang kita itu luar biasa. Mana syukurinya minallahi amin. Kemudian arti ta'alluq nakaiga bemerenglah. Arti ta'alluq yaitu tuntut sifat. Sifat menang mempunyai ta'alluq hanya menuntut akan pekerjaan yang bertambah daripada berdiri sifat kepada zat adanya. Kalau sifat itu berada kepada satu zat, mengandung tambahan. Sesudah inya berada di situ, ada pulang menambahi gawian. Hasilnya, nah aku minta ampun lawan Allah taala, minta maaf lawan ikam, baulah contoh supaya ikam paham. Pahamlah. Lestrek itu ada min, ada pelus. Pahamlah. Nah, sesudah min dan pelus lalu menimbulkan cahaya. Bukan Tuhan seperti itu. Jadi sifat berdiri kepada zat menimbulkan satu pekerjaan yang bertambah daripada berkumpulnya dua saja. Ya kan? Nah, itu paham kan? Nah, untuk menjelaskan lagi, tapi aku minta ampun dengan Tuhan, minta maaf dengan ikan. Nah, ini laki berkumpul lawan bini menimbulkan anak. Pahamlah. Nah, itu berdiri sifat kepada zat menimbulkan satu pekerjaan. Pahamlah. Nah, itu arti ta'alluq. Ini
Ini kena lamun mengajar yang kelas 0 ini sudah paham, yang kelas 1 lebih paham lagi, ada tambahan. Yang kelas 2 lebih paham lagi, ada tambahan-tambahan. Seterusnya lah sampai kepada makom pana dan bapak. Itulah penghabisan daripada ilmu tauhid. Pahamlah. Adapun yang di atas sampai habis adalah apa namanya itu penjabaran daripada satu sifat yang 20 wahdannya. Sifat wadahnya inilah yang menjabar kemana-mana sampai kepada masalah panah dan bapak. Yang dibicarakan itu, yang tinggi-tinggi itu dari wahidah niatnya. Dan ini wahidah niatnya dulu namanya modal dulu, SB-nya lah, dasar dulu. Kita teruskan. Di sebelahnya berbalik pulang. Adapun di sebelahnya, ya. Di sebelahnya berbalik pulang-ulang. Adapun misal ta'alluq seumpama sifat kudrat, yakni kuasa. Nah, kudrat berdiri kepada zat ngarannya yang berkuasa. Kalau kuasa sifat berdiri kepada zat yang menguasai. Kalau kuasa sifat berdiri kepada zat yang menguasai. Jarak yang menguasai. Nah, lalu maka menuntutlah ia akan kenyataan yang dikuasakannya. Ya kabi ilmu nahu ngarannya adalah mutaaddi. Setiap mutaaddi mengajarkan kepada maf'ul. Ini fi'il, ini fa'il, lalu inya mutaaddi. Menguasai iya. Nah, mana kuasainya? Nah, itu tak. Itu ada ta'alluqnya gitu. Ini menuntut mereka. Mengerti kata, nah, jadi kira-kira orang-orang kawin paham, orang-orang bisa gaduh-gaduh lah terik mengerti, orang-orang ahli nahu mengerti. Tiga pasukan nanti misalkan masalah ta'alluq. Demikian pula misal yang lain daripada ta'alluq pada sifat lain-lain adanya. Habis. Masuk di tengah. Kudrat iradat. Kudrat iradat. Dua. Kudrat iradat. Ini berapa tadi? 6 kah? Dari 20. Kudrat iradat. Jadi wujud adalah ta'alluqnya. Kadada. Idam. Kadada. Baqa. Kadada. Begitu. Yang murah sih. Dada. Kukalapa. Malis. Betul apa? Dia mutaala nafsih wahdaniyat kadada. Jadi wujud kita baqa mukhalafah hadis dia mutaala wahdaniyat. An-nam itu jadi empat punya. Itu kan ada ta'alluq mata. Nah mulai ta'alluq kudrat irada. Nah kudrat kan kuasa berdiri kepada zat yang kuasa. Iradat itu namanya anu menghendaki, ya Allah menentukan, yang menentukan apabila sudah menjadi muridun. Nah ta'alluqnya ini disebut ta'alluq atau ta'alluq taksir. Ta'alluq taksir, arti taksir itu memberi batas. Jadi kudrat lawan iradat Tuhan, ta'alluqnya itu memberi bekas. Nang jadi kita nih ada mencungkong itu ta'alluq kudrat iradat. Allah Ta'ala menghendaki ada, menguasai ada, lalu kerencungkungan ada. Nah,
kada lepas nang semuanya nang ada, kada lepas daripada hubungan kudratul adat. Jadi wujudnya kita seluruhnya ini adalah dari kudrat iradat Allah Ta'ala. Sebab kudrat iradat itu adalah memberi bekas asal pada ada, lalu diadaakannya. Taksirnya dari kadada mengadakan memberi bekas. Pahamlah. Tapi Tuhan kalau dari kudrat Tuhan iradat Tuhan. Lalu kita ada kalau diulahkan Tuhan kudrat di kita. Anda kalau diulahkan iradat di kita, lamun diri kita nih sudah zatnya nih sudah baharu, kudrat dan iradat nih kayak kita pun baharu jua. Nah, di sini anak pun masukkan. Kudrat dan iradat kita setengah mati berkumpul lawan awak kada mau takdir, kada mau balik bekas. Ikam tumbang kembali anak di si anak, bini tumbang kembali di si anak, sudah periksa lawan dokter, artinya anu laki bini periksa lawan dokter, ternyata semuanya anunya apa? Normal, lamunnya takluk kudrat iradat kadada, kada mau di si anak. Pintangan anaknya, tetapi takluk kudrat iradat pintangan ikam kada di si anak. Dikehendaki dan dikuasai Tuhan ikam tuh kada bisi anak, terjadilah kada bisi anak. Jadi tidak ada lagi salah bini, salah laki, kada ada, salah memilih, kada ada. Kudrat dan iradat kita setengah mati berkumpul lawan awak kada mau takdir, kada mau balik bekas, kada mau takdir, kada mau balik bekas. Ikam tumbang kembali anak di si anak, bini tumbang kembali di si anak, sudah periksa lawan dokter, artinya anu laki bini periksa lawan dokter, ternyata temunnya anunya apa? Normal, lamunnya takluk kudrat iradat kadada, kada mau di si anak. Takluk kudrat iradat kadada, kada mau di si anak. Takluk kudrat iradat kadada, kada mau di si anak. Pintangan anaknya, tetapi takluk kudrat iradat pintangan ikam kada di si anak. Dikehendaki dan dikuasai Tuhan ikam tuh kada di si anak, terjadilah kada di si anak. Jadi tidak ada lagi salah bini, salah laki, kada ada, salah memilih, kada ada. Jadi tidak ada lagi salah bini, salah laki, kada ada, salah memilih, kada ada. Jadi tidak ada lagi salah bini, salah laki, kada ada, salah memilih, kada ada. Kada menyalahkan yang lain-lain, kada lagi kalau orang di situ 20 tahu ditakluk, kada menyalahkan siapa-apa lagi. Nang bisa menyalahkan siapa-apa itu, kalau kada ada tambahannya hingga 20 aja kada tahu di situ takluk. Nah itu. Kau aja harusnya memahami teman, padahal ini paling di bawah, kalau sudah di bawah. Menang di bawah ini kada paham, kembali lagi kepada hubungan dunia pengalamannya. Padahal ini paling di bawah, kelas di bawah. Menung di bawah ini kada paham, kembali lagi kepada hubungan dunia pengalamannya. Itu aja, kita di situ aja. Sudah masing-masing minta lawan Tuhan sudah. Supaya diangkat Tuhan hubungan dunia daripada hati. Itu aja lagi. Sebab ini penghalang sama nyanyi ini. Dunia itu di tangan, jangan di hati. Dunia itu di tangan, jangan di hati. Dunia itu di tangan, jangan di hati. Coba ikam pikirkan, orang sugi sama andak duit, di hati kah? Hanya mandak duit, di peti besi kah? Di peti? Hah, kada ada punya mandak dalam hati, dibungkasnya dadanya, buat bos itulah dolar. Kada ada di peti besi. Ya.
kuncinya di tangan siapa? Di tangan ampunnya ya. Namun menyimpan kalayan, kunci tangan orang, iya. Nang habis dah, pinjam makan orang kalayan, culas namanya. Buahnya itu. Mudahan aja bang, karena sampat pensiun, bertobat tuan Tuhan. Menyakal sampai pensiun, tetap aja nukah itu. Pabila bertobatnya, bertobat pulang, mudahan Tuhan menerima. Nang sakitnya nih, bertobat kada, kita mana Tuhan menerima. Ayo kada gampangan hidup sekali aja. Hanyar kita nang sekali ini rugi. Coba ikan istilahnya orang menampar sekali aja. Menyeluput. Neraka. Kada gampangan hidup sekali aja. Hanyar kita nang sekali ini rugi. Coba ikan istilahnya orang menampar sekali aja. Menyeluput. Neraka. Lamunnya kena surga. Coba bahina. Ada kedua kali bina. Sekali masuk. Habis. Lamunnya kena kedua lagi. Pak keluar sekali kena masuk. Habis. Nah sekali aja bahina. Sekali aja. Lamun diisi ilawan nang kada bagus. Kepala mim. Pikir nang kada baik. Mata melihat nang kada baik. Telinga mendengar nang kada baik. Hidung mencium nang kada baik. Montong berpandang nang kada baik. Nah, kemudian dada termasuk hak. Lawan tangan, tangan dada ada situ geretek nang kada baik. Tangan ada pekerjaan nang kada baik. Parut isinya nang kada baik. Kemaluan kada baik. Kaki kada baik. Macam apa? Kada sesuai lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun diisi lawan nang kada bagus. Kepala mim, pikir nang kada baik. Mata melihat nang kada baik. Telinga mendengar nang kada baik. Hidung mencium nang kada baik. Montong berpandang nang kada baik. Dada termasuk hak. Lawan tangan, tangan dada ada situ geretek nang kada baik. Tangan ada pekerjaan nang kada baik. Parut isinya nang kada baik. Kemaluan kada baik. Kaki kada baik. Macam apa? Macam apa? Kada sesuai lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada sesuai lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sesuai lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa nak mengikuti Nabi? Nah, lamun hendak baik harus mempunyai guru. Man la syaikha lahu fa syaitan syaikhuhu. Siapa kada bisi nang memimpin? Arti memimpin itu melajari dan memimpin. Lamun melajari aja kada mengurus. Kambing dilajari kalau diuruk sekandaknya hendak berjalan ke anak kemana lah. Kan kalau nyari uruk itu banyak dilajari, tamunya belayar bapada. Ulun hendak belayar, ya Allah, 3 hari, gini. Nah, jangan dusta lah, gini, cuma bohong. Itu ngarannya kadidik tuh. Kadidik dilajari dan di jadi selama di pelayaran itu inya tetap di diawasi. Atau ujar dokter itu ngarannya itu dikontrol terus oleh gurunya. Lamun inya itu kadada, kada bepada di dalamnya belayar itu seakan-akan kada boleh lagi jamak dan kosar. Seakan-akan, tapi mau dipikir boleh. Kalau ditasawuf kada boleh tuh. Sebab itu orang yang ngarannya melarikan diri tajun. Jadi jangan bergerak berdiam kecuali izin daripada Murabbi Mursyid. Kalau izin sidin, kada mendengar lagi kita lawan telinga orang, kada mendengar lagi kita lawan muntung orang, kada lagi. Kada lagi. Kecuali pendapat orang itu sesuai dengan suruhan saya.
Jadi kita tetap menurut saya, kita berlujur aja sama dan suruhan. Maka itu caranya. Bahamannya kalau dapat nikah merugi banget hidup. Habis aja kalau tahu umur kabila. Habis. Nah, lalu kemana tujunya kudrat kaladadar? Nang apabila ini taluk itu kembali bekas, kemana tujunya? Segala mungkin. Jadi seluruh nang mungkin. Kemana tujunya kudrat kaladadar? Nang apabila ini taluk itu kembali bekas, kemana tujunya? Segala mungkin. Jadi seluruh nang mungkin. Mungkin itu terbagi dua, mungkin ma'dum, mungkin maujud. Lah, mungkin itu terbagi dua, mungkin ma'dum, mungkin maujud. Mungkin itu terbagi dua, mungkin ma'dum, mungkin maujud. Lah. Jadi kita ringkas saja sudah. Kudrat dan iradat berdiri kepada zat narannya yang menguasai dan menghendaki. Nang dikuasainya, dikehendakinya ini adalah benda. Nang kadada dan nang ada. Jadi apabila inya menghendaki, nang kadada menjadi ada, maka adalah. Paham? Apabila inya menghendaki nang ada menjadi kadada, maka berjalanlah kudrat tadi meniadakannya. Contoh orang kawin bisa tetap kawinnya, bisa berpisah. Semua itu ta'alluq kudrat iradat. Contoh orang kawin bisa tetap kawinnya, bisa berpisah. Semua itu ta'alluq qudrat iradat. Orang kawin bisa tetap kawinnya, bisa berpisah. Bisa tetap kawinnya, bisa berpisah. Semua itu ta'alluq qudrat iradat. Ta'alluq qudrat iradat. Semua itu ta'alluq qudrat iradat. Nah, kalau orang sampai di sini ilmunya, maka tidak ada menyalahkan kedua belah pihak. Bukan salah bini, bukan salah laki. Ini udah qudrat iradat berjalan. Kalau orang sampai di sini ilmunya, maka tidak ada menyalahkan kedua belah pihak. Bukan salah bini, bukan salah laki. Ini udah kudrat iradat berjalan. Kudrat iradat berjalan udah. Napa? Demikianlah orang laki bini, apabila masih laki masih bini, ada menyalahkan dokter. Kalau orang sampai ilmunya di sini, kalau ingin terbimbing dari tauhid ini, banyak yang disalahkannya, bejurut yang disalahkannya. Tangkap lu si kong pulang, pedek ke bejurut. Nang menangkap, siapa pulang nang menangkapnya? Nang menangkap ini salah juga. Siapa yang menangkap lagi pada Ajrail? Jadi, guruku melajari adalah Abah dan Mimi. Nang ada kuasa ia meniadakannya dan menetapkan ada. Nang tiada kuasa ia meniadakan dan menetapkan di dalam tiada. Kalau ditetapkannya dalam tiada, berapa tahun kan ada? Ditetapnya ada tetap seperti aras ruh. Ya kan, diadakan dan ditetapkan, makanya kada hancur. Kursi, roh, kolam, aras. Diadakan dan
ditetapkan, makanya kada hancur. Kursi, roh, kolam, aras. Kursi, roh, kolam, aras. Menerima hancur tapi kada ditahandaki, maka tetap. Menerima hancur tapi kada ditahandaki. Menerima hancur tapi kada ditahandaki, maka tetap. Jadi kullu man 'alaiha fan itu nang dikahandakinya fan. Ada nang kada dihandakinya fan seperti roh, aras, kursi, lauhil mahfuz, kolam. Nang lima ini kada dihandaki Tuhan hancur, maka tetap. Maka tetap. Nah, dalam kubur hancur berataan. Ada nang kada dihandaki Tuhan hancur, kurang hafal Quran. Kada hancur dalam kubur. Dalam kubur. Berapa ikung di kampung kita dikumpul nang hafal Quran. Ada kapan ingatan daripada nang sudah atau nang sudah kematian? Oh. Nang menghafal Quran bisa kumpul, apakah bertambah setahun-setahunnya nang hafal Quran, apakah nang hafal ini masih berkurang? Sedangkan di setiap kampung, perdu kipayah harus ada satu menghafal Quran. Kalau tidak, siksa dan bela turun kepada kampung itu. Jadi, kurang menghafal Quran itu wajib dibagi-bagi. Di mana kampung yang kada ada, anda kisitung di sana. Di mana kampung yang kada, anda kisitung di sana. Dibagi-bagi. Dan harus menghafal Quran ini jangan memilih. Beberapa gurunya memilih nyawa sindah ke sana ini. Biar misalnya kalau kamu bisa. Artinya sifatnya orang itu seperti kamu kita bilang entah lu aja terus sebentahun pecah entah lu aja sebarung dikirim ke sana biarlah seorang kan ngurus kamu kita seorang ngurus Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim itu juga yang siang malam biarkan makan asal mamam. Ini mempertahankan bala musibah turun di kampung itu. Digambut misalnya kada dalam hafal Quran. Ambil orang hafal Quran sikong. Dia makan di sana. Ini supaya bala yang gambut itu jangan sampai bersikus. Bala turun. Nah ini semestinya nang maurus ini camat. Nang dia tiap camat apa pun tahu siapa lah. Nang maurusnya nang perdu kipaya nih. Nah pemandian tiap-tiap kampung ada sih kong. Jangan sampai ada nang kada bisa memandiin nang malam semalam. Kadanglah aja. Nang bejual sotok. Sekali ini simbolnya lawan banyuangat malam. Udah kering dia. Ya kan? Udah kering dia. Banyuangat itu tak uyak orang. Nah itu mandi orang mati. Nah itu. Ini aturannya pemerintah. Ini harusnya nih. Artinya mengangkat orang ini tuh. Jadi ngarannya pemandian pemerintah. Atau kantor agama, marahnya pemandian kantor agama. Lamun nang pemerintah mengatur agama kada mengurus masalah ini, diam sudah. Nah, itulah tugas-tugas kurang nang diangkat oleh rakyat. Bukan hanya untuk nang keduniaan semata kada. Jadi jangan nangkrong. Jangan nangkrong kalau merasa kurang mengaji, masuk ke fakultas. Ya kan? Supaya dapat kena kupiah nang bah bejulur talinya. Nah, pengaruhnya itu suada. Apa? Wisuda. Wisuda. Nah, itu tak. Nah, kalau kita mikirkan kita hidup di zaman sekarang sebagai tugas dari salah Rasulullah menyampaikan, maka banyaklah pikiran kita untungnya. Mikirkan kita macam apa supaya bisa orang-orang apa murid-muridku mengambil orang mati supaya di kampung-kampung dipecah. Apa muridku supaya hafal Quran?
di maka muridku supaya anda bisa napa mandi ulang mati, maka muridku supaya bisa menyembahyangkan ulang mati, maka muridku supaya bisa petah kereo dikubur macam doa arwahnya macam-macam. Nah itu di maka muridku supaya bisa doa selamat di kampung-kampung itu, supaya muridnya ini jadi menyantun di mana-mana kena jadi. Itu luas lalu awasan jadinya. Ada kalau kada berpikir, utak mim harus berpikir demikian. Menjaga keselamatan dan keamanan yang sudah diberi Allah Ta'ala. Istilahnya, menjaga kemerdekaan yang sudah ada. Jangan sampai dijajah oleh Yahudi atau Amerika. Yahudi garis miring Amerika. Paham kali itu misalkan? Jadi kalau orang tahu Amerika atau Yahudi, kada mau berhubungan. Walan karbaan kal Yahudi. Yahudi itu anak merusak kita berumuran. Biar kira ratus kekenan dibustainya. Jadi jangan sama sekali umat Islam berhubungan dengan Yahudi. Dibungulinya belaka. Disakitinya belaka. Dan Yahudi sifatnya hendak menjadi raja dunia, mentaklukkan dunia. Sifatnya terkeburnya itu Fir'aun, itu kan Yahudi. Kemudian tahu diutanginya orang, duit nang haram. Siapa berutang lebihnya, siapa tenang haram, tamakan nang haram, macam-macam itu. Nah inilah lamun kita tak ada alim mau dibantu oleh Yahudi, sedangkan bantuan itu haram. Hai umat Rasulullah, kasihanilah Rasulullah sekarang di dalam kubur, di dalam sedih, keadaan sedih. Marasi Rasulullah dalam kubur, dalam keadaan sedih. Kuasa ma'adakan nang kadada, kuasa meniadakan nang ada, dan kuasa menetapkan nang tiada di dalam tiada, nang ada di dalam ada. Paham kah? Nah itu. Kuasa ma'adakan nang kadada, kuasa meniadakan nang ada, dan kuasa menetapkan nang tiada di dalam tiada, nang ada di dalam ada. Kuasa ma'adakan nang kadada, kuasa meniadakan nang ada, dan kuasa menetapkan nang tiada di dalam tiada, nang ada di dalam ada. Paham kah? Nah itu. Seperti jodoh tuntung pandang sampai mati dua-duanya, iya kah? Ada kah itu? Ada nang dua hari aja. Habis. Itu semuanya berjalan, berlaku. Ta'aluk, kudrat, irada. Oleh sebab itu, orang-orang yang dibalik Tuhan, ma'rifat, inya kada memikirkan masalah. Apa nang terjadi, apa nang tidak terjadi. Itunya kada memikirkan. Itu ujarnya, urusan Allah Ta'ala bukan urusan aku. Aku urusannya mengerjakan suruh melalui jalan. Karena aku ini adalah buruh. Aku adalah buruh mengerjakan suruh menjauhi larang. Adapun macam-macam yang terjadi macam aku ada empat maksudnya, aku ada empat politik dan aku jangan dibawa ke politik. Sebab itu semua yang terjadi. Nah di sini jangan menggaduhi mencampuri urusan Allah Ta'ala. Ma'angkat kada mau umpat, ma'ampihi pun kada mau diumpat, diumpat takkan. Kalau nya ma'ampihi diumpat takkaninya, oh sariknya. Mencampuri urusan Allah Ta'ala. Paham kah? Mun handak ma'ampihi lawan ma'angkat, urusannya sudah ada aja tuh. Napa harus tu pakai undang ma'ampihi gubernur misalnya? Napa? Dengan urus tu siapa? Ya Pak, DPR ada juga, DPR nang urus, ada satuan guru lagi. Ini DPR nang minta pituan guru, pituan apa? Nang kada bagi gaji ini nang bagi bulan-bulan, minta pituan bulan.
sekalinya ada anak mengaji jar mun mengaji bagus. Datang di sini dua kali seminggu. Bagus. Nah, jadi kita nela menyampaikan yang baik, lalu orang kada menerima, baliklah. Hah? Lalu dapat musibah gara-gara menyampaikan yang halal haram kah batalnya nih. Hak lawan batil daripada akan lalu orang sarek, lalu orang sarek dimusuhi orang macam-macam, lalu kita minta bantulah lawan garu sikat. Tanda kita sudah tahu nang bersifat qadirun lawan muridun siapa bukan garu sikat. Garu sikat yang diulalat. Nih, menyegaring masuk rumah sakit siapa nampak kan jasian. Itulah sudah keadaan. Harus kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, garing awal. Asalnya kada terlalu garing. Kuasa aja Tuhan membulikakan ke asalnya kada terulang. Baik ya Allah. Nah. Itu sah. Jadi kada gantar garing bisa berubah. Nah, kalau orang belajar tauhid biasanya hubungannya ilmu mantik. Itu biasanya hubungannya itu. Jadi ada ngarannya bontongnya kasihan aja lah aku tapi tahu aja bagi sama aja nikam tuh. Kalinya apalagi tapi sama aja. Ada ngarannya muqaddimah sughra, ada kubra timbul natijah. Al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadith. Dua satu satu. Fal-alam hadith. Bermula alam itu udah dikoreksi oleh utak dan mata telinga berubah-ubah ya kan. Ya kan? Asalnya bergerak balik apa? Kepada diam. Asal berdiam balik kepada gerak. Asalnya orang-orang kita sarik, sekarang cinta. Asalnya cinta, sekarang sarik pulang. Bohong. Memang kayak itu. Alam itu bawa-bawa. Nah, kalau sudah bawa-bawa, tentu alam itu asalnya kadada. Ya, karena baru. Baru itu hanya raja. Baru hanya raja. Jadi hanya terus. Asalnya kadada, lo ada hanya terus. Kembali kepada kadada pulang. Hanya pulang. Jadi hanya keduanya. Ngarannya kan hadis. Hanyar. Fal alam hadis. Semua alam hanyar. Nah, pasti hanyar elok. Nah, sudah kepada zaman kepada keelokan. Udah kelas 3 udah tauhidnya. Biasa ini berdampingan dengan ilmu apa mantik matinya. Kalau orang hendak belajar tauhid, mantik harus sama. Seimbang. Hasilnya surga di dunia. Kenapa garam surga itu nyaman? Kita saban sembahyang membaca inna an'amta'alaihim. An'amta'alaihim itu nyaman. Jadi kita ini minta nyaman. Berdiri nyaman, duduk nyaman, melihat nyaman, guring nyaman, bahinak nyaman, dengar nyaman, pandar nyaman, makan minum, berpakaian nyaman. Nyaman depan, bukas nyaman, hingga nyaman, sarapan nyaman oleh kita. An'am ta'alaim yang menyuruh itu Tuhan. Menyamu minta nyaman, ya Tuhan berbalikan nyaman. Kenapa dibalik Tuhan nyaman indah? Ini masih ada jalan nyaman, dia ambil nyaman sesuai doa. Nah, fal alam hadis, alam itu hanyar, kebelah hanyar, elok, gak enok, nyaman. Bagi orang yang sudah mengerti, marifat semuanya nyaman. Pandangannya sudah ke sana, ke Jamal tadi, nyaman terus ke Jamal. Makan kalau biwak nyaman juga. Kalau biwak nyaman, makanan nyaman asal ada tempe. Tempe itu lagi biwak. Tempe itu kacang. Ayo. Jadi lamun diri tah
dirine masing-masing yang beriman menang mendapat musibah. Tenang aja, sebab ini kudrat-kudrat berjalan dan setiap alam baharu bisa berubah. Nah, lamun sorong rehatan di bawah, kena tunggu putaran ke atas. Nang di atas jangan sombong, tunggu putaran ke bawah. Ya kan? Menang di atas memutar ke atas lagi, napa ada? Pada kelihatan lagi ya, ampa udara. Nang di atas mendabau, nang di bawah akan naik. Atau diinjek kurang, nang di atas dikubur karena inya. Ya, ya ternyata yang harapnya itu gajah lalu kumpai, hancur. Nyaman banget lah hidup melaki bini ini sama makrifatnya nyaman betul. Kada ada saling salah menyalahkan kada lembus kali. Saia kata saia. Melaki bini ini sama makrifatnya nyaman betul. Kada ada saling salah menyalahkan kada lembus kali. Saia kata saia. Ia menjadi disuruh sama-sama muslim muslimah menuntut ilmu ma'rifah. Kan gurunya si ikung aja munnya dua kan ini melajari takdirin ini ke kanan tarujok muridnya coba ikan motor kedua ini ke kiri ke kanan sama-sama bawa ulin ulinnya panjang ulinnya nak sampok pada labah keduanya motornya itu misal bagi orang yang disi guru dua. Sikung bawa kemari, sikung bawa kemari, taruh juga kamu jadi. Sakit. Nah, orang lumba untuk ilmu darah, sakit hatinya, putus asanya, asanya putus kan? Putus asa kan? Tanda. Sebab Tuhan bersifat kudrat iradat ta'alluq kepada aku nang bungul bisa aja alim. Nang alim sombong lah ada ta'alluq pada rasa bisa aja menjadi orang gila. Nang suge ada sombong bisa aja menjadi orang susah kapian. Nang susah ada putus asa bisa aja kasepak intan. Atawa dikawini su intan nang banyak bisi intan. Nah, mesti kasih itu lo ketahuan aja. Cocok lo punya. Jalan. Nang sakit, ada putus asa, bisa aja sembuh. Nang sigar, jangan sombong, bisa aja langsung kalau kau lupa lagi. Nah ini kalau orang sudah tahu kalau ini, pasti inya itu takut dan berdoa. Sebab kudrat takut, ya kan? Iradat berdoa. Semalam ada jelas, semalam ada. Nah itu takut dan berdoa. Namun tasawuf tak khauf dan raja. Khauf dan raja. Tasawuf tak khauf dan raja. Khauf takutan raja. Maharap. Kan cocok kalau rasukannya kan dasar dulu sifat 20 wallah subhanahu wa ta'ala tahliman. Bismillahirrahmanirrahim. Fikirlah qala rahimahullahu ta'ala di mana sebenarnya ala salah satu abadin mutawali yatandat atau ia mengerjakan akan tiga perbuatan berturut-turut bi anla yu'adda urfan ulun minna mumpatian amma qablahu dengan bahwasanya kada dibilang secara huruf. Nah, artinya huruf itu kan kebanyakan orang. Satu daripadanya, daripada si af'al tadi terpisah daripada nama dahulunya. Itu yang orang berturut-turut itu kan tiga perbuatan yang berturut-turut, bukan membahalan. Nah, kasalah si fatawatin seperti malangkah berturut-turut tiga kali.
Tiga kali nalikan betul-betul baca sembahyang. Lamun melangkah sekali memendak, melangkah pulang sekali memendak, melangkah sekali memendak, boleh. Nah ini terpakainya waktu imam batal. Imam batal, apabila batal imam baka pinggir. Apabila imam baka pinggir, lalu nang di sekat pertama ini maju ke bujur imam tadi. Caranya maju, melangkah selangkah, bertahan dulu sebelah batis. Bantara hanya sebelah batisnya naik ke lain. Lamunnya kada cukup, naik pulang dari bantara pulang sampai ke batas. Lalu nang di sekat yang kedua, naik menapali sekat yang pertama, melangkah kayak kedua sampai ke ujung sana. Itu caranya. Sembahyang yang model bocor ini. Tapi bujur-bujur agama artinya Allah Ta'ala urusan Allah Ta'ala ini. Jadi yang dikhawatirkan ini, imam ini kalau terjadi kudrat geladat tadi. Yang dikhawatirkan ini, imam ini kalau terjadi kudrat geladat tadi. Terjadi imam mengaruh misalnya karena setrok. Kan musimnya nih, musim setrok darah tinggi musimnya. Apalagi amalan dana sudah memakan nang masin-masin itu amalan darah. Masin kolotok di makanan. Kenapa? Bila nang uyah itu kat ujung benar hobi banget. Makan masin itu hobi. Kalau sudah masin itu sepiring. Bang makan menyakan masin, aduh sepiring harus sudah habis. Coba hati-hati kemelah. Aturan Allah Ta'ala itu masin boleh aja, tapi jangan banyak masam, jangan banyak manis, jangan banyak manis. Ini manis banyak juga. Maksudnya manis itu ya Allah. Tape manis, bingka manis. Kelabanan manis-manis saja. Ano nang buah pulang-pulang itu nampak lagi tak? Es si buah, es buah manis, sirup manis, buah sekar manis, roti adalah roti manis. Nah dia ambil pulang lo napa? Susu, susu manis juga. Gula pulang di atasnya coba, hanya ditangkap di atasnya pertama roti. Kalau dia bertangkup namanya dunia dan langit dan bumi bertangkup manusia di tanahnya dimakan oleh mujahid. Mbak ada tahu aja ya, ada tahu yang manis, kali manis, kali manis. Habisannya iya, kenapa mata mengajar katarak? Nah, diperiksa, oh lantaran gulanya tinggi. Kenapa ginjal sudah rusak? Gulanya tinggi. Kenapa jadi luka kalau mau baik? Buruk, besar-besar, batu Sunda, gula tinggi. Apa menang amalan benar? Pamanis. Pamanis itu ada bagus belum pamanisnya aja. Pemanis benar aja, ya kemesan pemanis hati saya dikejir. Mesan pemanis kada bagus benar. Nyatakanlah. Jadi orang menjual gula kada payu benar. Menjual lombok, menjual asam, menjual uya. Orang menjual uya itu udang ujungannya orang menjual uya adalah dapat mesin. Kalau orang mesan rokok, ujungannya tapi bungkas. Kalau orang gula lapat ujungannya dua lipat daunnya. Menjual ulin ujungannya kalau dia mencelakan ujung ulinan meninggal gajah mencelakan. Aduh ikam kena belajar tarik sudah tahu tau maknanya ujung-ujung itu nanti apa itu ujung-ujung. Ujung ulin kan harinya apa? Ulin juga. Biar ujungannya ulin juga. Ujung lapat. Daun juga. Nyambat.
Nah itu biar berpisah dari lapaknya ujung lapak jangan ada mulut. Hati-hatilah. Kalau imam nak berujur napa? Anu, lamun tak karena imam barata nang di belakang imam kada bisa. Nang lekanan ya maju, nang lekanan maju, majunya di mana? Di hadap tadinya. Asal lindu apa asal apa harinya itu? Ini yang di belakang batis ini apa harinya itu? Tumit, asal tumit aja kita lawan nang sesamaan asal di sepertama terdahulu tumit kita daripada tumit kawan. Jadi ya sudah, lalu gawiannya kita menurut apa gawi kita juga, gawi yang menggantinya. Mungkin inya balon cepat dahnya. Kalau kan imam baca surah, inya balon cepat dah, lalu baca surah, ayat ayat hasil orang mana? Jadi matinya jarku sebaiknya, nang sembah yang bisa pertama, lalu imam tunang alim, pikir, kori pulang. Namun alim kada kori, kada usaha bisa pertama di belakang imam, kasihan. Kalau pina kudrot kudrot berjalan, imamnya takantut. Undara takantut ya imam. Bampihan ya, kita bahasa, jadi berapa. Akur, jadi melayana. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah ta'ala menyelamatkan zahir batin kita dunia dan akhirat. Dan aku banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta ala segala kesalahan. Dan minta doakan mudah-mudahan penyakitku hilang panjang umur untuk meneruskan risalah Rasulullah SAW. Akhirnya kita mohon kepada Allah, semoga Allah memudahi kalam kita dalam dunia dengan kalam musyarrafah, yaitu kalimat La ilaha illallah. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله على نعمه ما شاء الله. الحمد لله.